mau oseng kangkung sama terasi. Nah, di sini aku ada 1 ikat kangkung, ada 15 biji cabai rawit, terasi 1 ruas jari, 4 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan nanti aku tambahin masako 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Dan bumbunya semuanya aku iris. Kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa. Ini aku lebih praktis aja sih, jadi aku iris semuanya. Sekarang kita tumis bawang merah dan bawang putihnya dulu. Ini tadi minyaknya aku habis buat goreng ikan asin. Masukkan cabenya, terasi. Lalu masukkan kangkungnya. Tambahkan garam dan masakonya. Sudah matang. Tumis kangkung dan terasi sudah matang. Selamat mencoba ya resepnya Ayu. Ini mah simpel banget. Ayu ucapin terima kasih yang sudah nonton videonya Ayu. Dan teman-teman yang baru lihat channelnya Ayu dan Nicholas, jangan lupa setelah nonton di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.